Ratusan para penarik becak bermotor di Kecamatan Medan Kota, Sumatera Utara mendapatkan jatah nasi kotak dari Kepolisian Sektor Medan Kota. Meski program Jumat Berkah ini sangat mereka rasakan manfaatnya, namun ada sedikit kekecewaan dari para penarik becak bermotor karena ketidakhadirannya Kapolda Sumatera Utara. Ratusan abang becak bermotor yang biasa beroperasi di kawasan Medan Kota sejak pagi sudah antri di depan Stadion Teladan Medan. Para abang penarik betor ini berbaris rapi, berikut betor mereka masing-masing untuk mendapatkan giliran memperoleh jatah nasi kotak. Sebagai informasi bahwa program pembagian nasi kotak yang dinamai program Jumat Berkah ini digagas oleh Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto dan dimaksudkan untuk mengembangkan sikap berbagi pihak kepolisian kepada para warga. Para abang penarik beca motor ini sebelumnya sangat berharap bisa bertemu langsung dan bertatap muka dengan Kapolda. Mereka berharap bisa menyampaikan beberapa permasalahan-permasalahan. Sekarang dengar kabar ada 190 orang yang becor. 190 orang ya. Gimana tanggapan abang dengan program Kapolda ini bang? Terhadap? Bagus, tapi itulah roda-roda yang kacau minyaknya. Dikacau minyak bang ya? Ini gak ada uang minyaknya, kita anak sekolah. Iya. Udah telantar kan, dengan telepon, kita bisa di tengah. Dari Sumatera Utara, Hamonangan Pak Pahan Tribrata TV, Salam Tribrata.